of things we know. Halo, apa kabar semuanya? Halo, kabar semuanya? What's up everyone? My name is Rizky and welcome back to my channel. Selamat datang kembali di game Red Dead Online, kawan-kawan. Sudah lama banget gue nggak main game Red Dead Online. So, banyak update terjadi dan sekarang game ini sudah tidak lagi beta. Jadi sudah resmi menjadi game online. Woohoo! So, seharusnya tidak ada terjadi disconnect dan lain-lain. So, anyway, karena sudah banyak update, pastinya banyak perubahan. Seperti yang gue kalian lihat, ini baju gue gratis karena ini a weekend. Jadi ada beberapa item week. So anyway, gue akan tunjukkan beberapa hal, tapi nggak semuanya. Seperti stranger, gue hanya tunjukkan. Jauh sekali. Kita akan menjelajah sekalian bermain misi sebentar, oke? Di sini ada stranger. So, di dekat gue ada player lain, oke? Gue harap dia baik karena, So, there we go. I'm back here again. Where's my horse? I don't know. Where's my fucking horse? Ah, there you are. Okay, Pobos. Here we go, Pobos. Mari kita. Okay, siap kau, Pobos. Kita akan misi ke Stranger ini karena gua dikasih tahu bahwa Stranger ini adalah Stranger yang harus kalian wajib mainkan. Kenapa? Gua juga nggak tahu. Ah! Ow, 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 ow. Okay, here we go. Jalan. Okay. Perjalanan ini kan mungkin agak jauh dan ya, fine. So, gua pakai senjata sekarang bolt action revolve. Lalu di sini ada apa yang dilakuin di atas sana? Sepertinya dia melakukan glitch. Gua nggak tahu deh apa yang dilakuin. So, juga gua pakai farming revolve. Oh shit, serigala. Oh no 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 no. Anjing. Serigala. Aha, kamera. Kameranya tuh auto lock gitu loh, paling nyebelin. Dia gerak sendiri tuh kameranya tuh. Tuh. Kameranya gerak sendiri gua. Set ke arah mereka. Jadi harus dibunuh gitu loh, kan koplak. Aduh, habisin peluru gua dah. Terima kasih game. Allah. Wey, gila. Dede. Panen. Panen gua. Panen. Gila. Gikau. Gila, panen. Panen segala, sumpah di sini banyak banget segala. Gua enggak tahu kalau di sini banyak segala sekarang. Well, that's it. Kita dapat trofi. Oke. Tamu tadi undang datang. Oh no. Oke, gua kan dulu sebentar. Gua akan coba kasih tips sebentar untuk cara mudah untuk menghentikan animasi kayak gini. Caranya adalah cari bangkainya, pembangkai sesuatu atau intinya binatang yang kalian pengen skin. Oke. Lalu usahakan kuda berada di posisi di atasnya. Sip. Oke, mungkin kalian belum tahu, jadi gua kasih tahu sebentar. Oke. Lalu kalian skin, animasinya akan hilang. Pop dapat. Cing. Oke, cepet kan. Itu trik dari gua. Terima kasih. Sampai jumpa. Oke, selanjutnya lagi tadi. Oke. Here we go. Lakukan hal yang sama. Oke. Skin. Kita skin lagi. Hilang. Dua. Oke.
Mungkin kalian yang belum tahu jadi tahu dan bersyukurlah. So, here we go, let's go. Ya. Ini terlalu gelap, kawan. Ini terlalu gelap. Mana lampu? Oke, okay. Lampunya pada Petromax gitu. Kenapa lampunya udah kayak pakai Philip gitu? Gua boleh nyebut nama enggak sih sini? Oke. Perjalanan ini akan semakin panjang, kawan. Dan gua belum persiapkan baju hangat ternyata. Gua pakai bajunya baju tipis ya. Moga aja gua enggak masuk angin. Moga aja ya. Oke. Okay. Please jangan ada serigala lagi, please. Please. Oke, okay, perjalanan gua sangat jauh. Semoga gua lancar di perjalanan. Semoga tidak ada hambatan. Walaupun ada hambatan sedikit aja. Oke, okay, kuda, lu makan wortel. Udah kelelahan kau. Kasian sekali kuda gua. Oke, okay. Come on, Pobos. Pobos ini adalah karakter atau kuda yang ada di Assassin's Creed Odyssey. Jadi gua pakai nama Assassin's Creed Odyssey. Pobos. Pobos. Ini karakter gua namanya harus Cassandra gitu. Kenapa gua harus ganti Karen? Gua lebih ke Cassandra. Mungkin ntar gue akan buat video full gameplay Assassin's Creed Odyssey jika kalian suka. Oke. Sudah lama banget gue nggak buat video gameplay, jadi jika gue ada kesalahan, babi ngepet. Jika gue ada apa ya, gue masih gugup atau apa ya, tolong dimaklumin. Oke. Oh, continue strike. 14, 10 challenge. Really? Wait. Really? Oh, okay. 14 daily challenge. Oke, okay, mungkin ini adalah yang ke-14 daily challenge. Oke, okay, whatever. Ah, jauh banget, sumpah. Aduh. Ya. Lalu sini. Terus. Oke. Okay. Wah, kambing. Apa tuh? Apa itu? Jauh banget. Oke. Okay. Oke, gua belum persiapkan baju hangat, sorry aja. No. Stranger. Keren, ada strangernya juga. Gua baru sadar. keren. Thank you Rockstar. Itu yang membuat gua suka dari game Rockstar itu ada strangernya tiba-tiba. Tiba-tiba muncul strangernya. Hai. Untuk NPC gue rasa lebih bagus yang ini daripada GTA deh, kalau gue bilang ya. Mungkin karena lebih hidup. Kalau GTA itu kaku, NPC-nya itu apa ya, masih pergerakannya masih kaku gitu, kayak rasa kayak robot banget. Sedangkan kayak Watch Dogs 2 itu bagus banget sih, NPC-nya benar-benar hidup banget. Ambil lepas, gue mohon. Lumayan, kill, thanks. Kill, bagus banget, yeah, kambing, oke. Okay. Idul Adha, oke. Okay. Cung, dapet, sini, Pobos. Here we go, Pobos. Oke. Okay. Gua mau ngambil juga. Karena lumayan kayaknya dapat duit. Here we go. Anyway, jangan kalian pernah lakuin glitching. Karena nge-glitch, kalian enggak berguna sama sekali karena bakalan jadi banned kalian. Udah banyak banget beberapa orang yang udah suspended. Jadi, kemarin gua melakukan nge-glitch. Tapi gue cuma hanya melakukan beberapa saat doang, nggak terus-terusan karena gue cuma mau bikin konten sebenarnya, tapi nggak jadi karena gue berpikir ini gue bukannya bikin konten yang menjadi fun tapi malah menjadikan yang apa ya, maksudnya menyuruh kalian untuk melakukan hal yang salah gitu. Jadi gue nggak mau bikin cara tips atau trik
exploit atau apapun itu, gue nggak mau. Intinya gue mau buat video untuk fun aja, nggak mau mengajarkan kalian untuk melakukan hal-hal yang dapat mencelakakan kalian seperti exploit gitu. Jadi ya mohon maaf banget. Nah gue udah jadi gitu, gue udah buat videonya, tetapi sayang sekali gue untuk take down video gue sendiri. Karena itu gue bilang oke, okay, ini nggak berguna, ini nggak bermanfaat, nggak ada hikmahnya. Gue pengen bikin video itu untuk fun dan sekalian untuk ada hikmahnya. Oke, okay, wait. Kita bukan ke Flanco kan? Ke Sanjirinya. Oke, okay, benar. Haha. wait. Once more. Okay, what the hell? What is that? Whoa. It's new. Oh Jesus. Please come quick. Help me. What? Why? Mountain folk took me and my sister. I got away, but my sister, she's still. Okay. But you gotta help me. Okay. I will. Thank you. Oh, thank you. Yeah, no problem. I have her in one of the houses. Well armed, so be careful. Go on, go. It's okay, my dear. My dear. It's okay, my dear. I love that. That. Whoa. Why you not that, man? Why? Oh my God. That man. That. Jeez. Why are you doing this to us? Ah. You come for me? Yes. Help me, please. I know. Gua akan selamatkan kau, Nona. Cut free. Yeah. God. Will you help me? I just want to get out of here. Yes. Go go. I can't believe I'm not dead. Ah iya, gue juga nggak percaya kalau kalian masih hidup. Oh God. My sister, she okay? Yes, she. We're headed to a ranch house northeast of here. The Adlers. Maybe she made it there already. The Adlers? Wait. The Adlers? Are you mean maksud lo Sadie Adlers? Oh my God! What? Okay, sorry. Aduh, gue simpan di sini ya, jangan hilang ya. Hilang gue gaplok lo. Aduh. Tolo. Okay, ayo Nana. Kita ke rumah Adlers. Sadie Adlers, really? Oh my God, spoiler. Oke, okay, gue pengen bikin kalian spoiler, tapi ternyata udah ada misi stranger-nya sendiri. Oke, okay, jadi ya benar. Gue akan misi ke Sadie Adler, kawan-kawan. Jadi ada stranger baru berupa kawan kita lama. Bukan kawan kita lama sebenarnya sih, di misi itu. Aduh, kangen sama Sadie Adler. Jadi kita akan bertemu dengan Sadie Adler. Harusnya gue jangan di spoiler gitu buat kalian, tapi malah di spoiler duluan sama nih stranger. Gua, oh shit, what the fuck man? Oh God, more of them. What do they want with us? Fuck off. Here go. I don't believe it. I don't believe it too, man. Go. Peluru gue udah habis masalahnya. Wait a minute. Itu ini ya, apa namanya? Tadi gue ngeliat ada di sini nih. Kalau enggak salah ada fast travel, a new fast travel, I guess. Could be right. Let's go, buddy. Woo. Kita ke Sadie Adler.
Pas banget gua. We're not far now. All right. We are down here. Oh god. I can't believe you got me here. Dapat berapa kita? What the hell are you doing? What the hell are you doing? It's not much, but please take this. How much? How much we got? Man, how much? $7. $7, okay. So, here we go guys. Kita akan mulai misinya. Here we go. Let's go. Wait. No, here. Bukan dari sini, okay. Mungkin dari sebelahnya, okay. Kau bisa jalan lebih cepat lagi, Nona? Cassandra. Alright, let's go. Here we go guys. Here we... Okay, nice. What's happening? What is going on? What is going on? Okay. I don't know what? How? Oh, whoa. Okay. Kayaknya agak nge-glitch kayaknya kawan-kawan. Okay. Kayaknya agak nge-glitch deh. Okay. Well, that's it guys. Sadie Adler. Alright, wait a minute. Let's try one more time again, okay? Kita akan coba lagi. Kita akan keluar dulu sebentar abis itu ini film. Okay, let's go. Kita akan coba. Karena kadang gamenya itu perlu di refresh. Karena ini masih banyak orang yang ini mainkan game ini. Jadi banyak yang mainkan game ini dengan misi yang sama itu akan mengakibatkan crash some like this crashing gitu. Jadi well wajar untuk di refresh untuk dapatkan bisa main Strangernya. Jadi ini kan baru awal gitu ya, maksudnya jika awal kita mulai main Stranger itu biasanya ada cutscene gitu, jadi agak lambat untuk meresponnya, sedangkan jika kalian tanpa cut skin itu lebih cepat. So which is ini wajar sekali. So well, mari kita tunggu, semoga aja bisa. Let's go guys, come on. Loading. Gua bilang sih loadingnya agak terlalu lambat ya, mungkin karena baru-baru kali ya. Kalau kita sampingkan, masih kita compare dengan GTA 5 itu merasa kayak kurang adil, karena memang GTA 5 itu udah hadir udah lama banget gitu loh. Jadi kalau misalnya ada loadingnya kok lebih cepat, terus lalu ininya kok lebih bagus dan kontennya lebih penuh full online-nya, karena GTA 5 itu udah rilis udah tahun 2013 kayaknya sih. Gua nggak tahu deh tahun berapa itu gua habis. Okay, so look at that guys, look at that. What where? Oh, aha, that's it. A fast travel, like I said. Seperti yang gua bilang, kita ada fast travel. Ternyata di sini. Okay, looking good. Let's go everyone. I hope that worked. Not working yet. Why? Mungkin kalau pemain di Xbox mungkin agak lebih ini kali ya. Not working good. Oh come on mate. Fuck off. Okay, mungkin gua failed di sini untuk nunjukin kalian Sadie Adler. Tapi mungkin di video-video berikutnya. Oh my god, really? It's working. Do we know you? Can I greet him? You here for a job? Yes, I know. Can I greet you? Hello. Hello, sir. What the fuck, sir? Hello. It's not what I'm looking for. Jesus Christ. Okay, GTA 5.
GTA 5 Red Dead Redemption. Why you Sadie do? Sadie will be back soon. Alright, si Sadie Adler, guys. Gue belum bisa tunjukin karena memang it's not working, not yet, maybe not yet. Oke, kita akan coba untuk sekali lagi kita refresh. Jika memang belum bisa, berarti gue di video gue kali ini gue gagal untuk nunjukin Sadie Adler, kawan-kawan. Dan gue maaf banget, tapi kita udah sedikit ya dibocorkan oleh Stranger tadi. Sadie Adler, man, Sadie Adler, kawan lagi, aduh. Ayo. Alright everyone, and let's go again. A second attempt. Okay, gua berharap ini akan menjadi kenyataan kita bertemu dengan Sadie Adler setidaknya. Okay. Make a wish, kawan-kawan. Let's go, guys. Come on, Pobos. Mari kita berharap untuk bisa ketemu Sadie Adler. Sebenarnya kita udah masuk ke rumahnya tadi, kita udah ditunjukin oleh suaminya yang kalau kita di filmnya udah meninggal gitu ya. Si siapa gua enggak tahu namanya. Oke, here we go. Oke, not really cool. Alright, not really awesome. Alright. Oh fuck off! Mungkin PS4 emang lagi error kali ya untuk alright guys, so I'm pilot kayaknya gue gagal. Okay, setidaknya gue udah nunjukin itu suaminya Sadie Adler. Mungkin di video berikutnya gue bisa tunjukkan setelah ada update atau fixnya. So anyway. Itu saja yang bisa gue berikan. Jadi banyak update. Sorry banget gue gak bisa nunjukkan. What the fuck, man? What the hell? Where's my horse? What? Hah? Error ini sumpah. Okay, so yeah, ngebug, game yang ngebug, nge-crash. Anyway, so itu aja bisa gue berikan di video gue kali ini. Mohon maaf banget, gue gagal, guys. So gagal. Wow, what the fuck, man? That was scary me. So anyway, itu aja bisa gue berikan. Banyak sekali update yang bisa kalian mainkan berupa seperti ini. Gue tunjukkan sebentar. Kita buka peta. Ada Stranger di sini satu, lalu di sini ada Timmy, ada Tim maksud gue, Tammy. Lalu ada beberapa icon seperti ini, special, share, small. Itu kalian bisa mainkan dan mendapatkan uang dan gold yang jumlahnya lumayan banyak. Jadi kalian bisa cari gameplay seperti ini, tanda-tanda di sini. Berarti ini lokasi-lokasi seperti ini. Itu berupa apa seperti balapan atau showdown ini sekarang lagi berkali lipat sih. Lalu apalagi outfit, topi ini gratis, baju ini ada baju siap weekendnya itu ganti-ganti, bukan baju ini vest atau kayak apalah tau lah. Lalu apalagi ya, gua senjata ada revolver baru, yaitu si siapa sih ini, gue lupa. I can open my what the fuck. Okay, jadi ada senjata revolver baru lagi namanya Womat atau apa, gue lupa. Dan kuda gratis, lalu saddle gratis, kalian bisa dapatkan eksklusif PS4. Lalu ada menu seri terbaru online itu berupa mini seri gameplay multiplayer, yaitu Less Than, Overround, dan Make It Count. So ini kayak Battle Royale-nya gitu. So mungkin di video berikutnya gue akan mainkan Less Than seperti Battle Royale. Ini eksklusif untuk Player 1 atau Player PlayStation. Less Than. Okay. So anyway, thank you for watching, guys. I hope you enjoy my video, and I'm really sorry because I cannot show you who is this girl. Gue nggak bisa tunjukin kalian videonya mengenai Sadie Adler-nya.
So, tapi kita akan lanjutkan di video-video berikutnya. So, jika kalian suka dengan video gue, tolong berikan like, thumbs up-nya guys. Dan jangan lupa untuk klik bell-nya. Dan subscribe channel gue. Dengan subscribe channel gue, kalian membantu gue untuk membuat video gue lebih baik. Okay. Bos. You here now. Okay. Sebentar, gue pengen tunjukin senjata yang gue maksud tadi. Mana senjata gue? Ini dia. Lemat revolver. Yeah. So, itu aja yang bisa gue berikan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Like, subscribe, and don't forget untuk klik notification bell-nya. Dan siapa ini? Dan, yeah. Let's go. Let's try. Not working. And goodbye. Adieu.